Hai hai, assalamualaikum semua. Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu bahagia. Sebelumnya aku mau berterima kasih karena kalian sudah ngeklik video aku. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk bongkar-bongkar belanjaanku ya teman-teman. Oke, dimulai dari beras itu cap lahap 10 kilo harganya 110.000. Lalu untuk sedap ekonomi itu ya, minyak itu 10.290. Lalu aku beli minyak goreng Sofia itu harganya 29.990. Dan gula pasir Rose brand harganya 13.500. Lalu untuk Indomilk ya. Indomilknya berapa ya harganya? Indomilknya harganya 17.450 teman-teman masing-masing ya. Lalu untuk Del Monte harganya 5.950. Dan garam itu harganya adalah 2.900 ya masing-masing. Lalu untuk Filma si butternya itu harganya adalah Filma margarin harganya 6.690. Sedangkan untuk racik bumbu saset harganya 1.600. Dan ini untuk perjajanan Serelaknya ya teman-teman ya, harganya 7.900. Untuk Tini Mini Beauty harganya masing-masing 1.950 ya teman-teman. Itu aku beli berapa ya? 5 kayaknya. Lalu untuk susu yang tenggonya ya Kido UHT Banana harganya 2.500, aku beli 5. Lalu untuk Indomilk Kidsnya, Indomilk Kids harganya adalah berapa ya? 3.490. Lalu untuk Buah Vita itu harganya adalah 3.700 ya teman-teman. Untuk ini Superco harganya adalah 4.950 yang rentengan itu ya teman-teman. Yang ini roti regal ini harganya 950 ya. Lalu untuk Gorgorio ini harganya 490, aku hanya beli 2 aja. Dan untuk itu apa namanya, Sari Leci ya teman-teman, itu harganya 7.900. Lanjut, ini Stimuno, aku beli Stimuno buat madu teci. Untuk madu teci itu harganya adalah 6.990. Sedangkan si itu ya, apa tadi teman-teman, si Stimuno ya teman-temannya itu harganya 29.000. Mohon maaf ya teman-teman, aku tuh sambil lihat struk karena struknya terlalu panjang jadi agak ketinggalan gitu ya. Untuk buah-buahannya Percenturi itu 1 kilonya berapa ya, 17.900. Tadi 1 kilo lebih jadi harganya 18.902. Sedangkan apel Fujinya per kilonya di sini itu 28.900. Tadi enggak ada 1 kilo. Itu harganya aku dapatnya 22.500. Sedangkan anggur Red Globe Cina itu per kilonya 28.900. Kok murah ya teman-temannya. Itu harganya 14.970 karena tadi tidak ada 1 kilo. Harganya murah loh itu anggurnya ya teman-teman. Aku baru tahu. Oke, ini untuk persabunan. Untuk deterjen tadi itu harganya adalah 20.000, sedangkan Sunlight harganya 12.000. Mohon maaf. Untuk Cousin Baby pencuci dot itu ya harganya 16.000. untuk Mister Muscle harganya 10.500. dan untuk tisunya harganya 16.900. Sedangkan untuk lariernya itu harganya 15.000.
dan tisu basahnya harganya 14.500. Langsung aja ya teman-teman ya, aku ketinggalan banyak tuh harga-harga yang lainnya. Ya Allah. Dan untuk nala itu tadi ya, nalanya yang mereknya pangsitnya itu harganya adalah 3.450. Lalu tadi juga ada kecap sawi apa ya? Tadi ada yang apa parfumnya anak-anak ya, itu harganya 16.000. Dan juga odomo pasta giginya tadi harganya 5.200 ya teman-teman. Untuk My Baby softer gen itu harganya 3.500. Lalu untuk Sunlight-nya tadi sudah ya. Terus untuk Harmony sabunnya itu harganya 2.200. Langsung aja kita ke tempat, kita menempatkan barang-barangnya ke tempatnya. Refill dulu ya, restock dulu. Ini untuk bumbu racik dan filma margarin, garam tak taruh sini ya. Sama juga sausnya tak taruh situ karena semuanya itu masih ada semua, jadi aku enggak refill. Lalu untuk ini kopinya juga aku taruh di sini. Itu tadi sisa yang stok kemarin masih ada, tapi aku beli lagi satu renceng. Aku tata dalam satu wadah karena enggak cukup. Dan aku juga mau refill tehnya ya, ini tehnya mau aku refill, aku tempatin dalam satu toples biar ngambilnya mudah. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya untuk apa bongkar belanjaannya, ini sebenarnya sudah setelah belanja itu malam kan, pas adik sudah tidur itu aku sudah bongkar-bongkar dan juga sudah take video. Cuma untuk ngeditnya itu aku barusan, dan dubbingnya juga barusan, akhirnya agak molor. Mohon maaf ya teman-teman, maklum ada punya anak kecil jadi pasti ada aja caranya, entah anaknya bangun dia nangis, nanti kalau dia tidur melakukan pekerjaan rumah tangga dan lain-lain. Bunda-bunda yang punya anak kecil, ayo suaranya mana, bisa komen di kolom komentar ya, apa sama kayak aku gini gak sih dubbing dan editnya cari-cari waktu. Untuk tepungnya tadi 1 kilo ya teman-teman, gak cukup 1 toples, jadi aku jadikan 2 toples gitu ya. Oke, ini aku mau nata-nata ke tempatnya karena mau tata di kitchen set ya. Kalau tidak ditaruh di dalam wadah atau keranjang kayak gini itu maut, apa ya, bingung mau ambilnya dulu teman-teman. Jadi tak tata seperti ini. Ini aku mau refill roti tawar ya. Ini aku benar beli di waktu aku belanja bulanan. Ini aku beli belanja di toko warung dekat rumah gitu ya. Aku taruh toples seperti ini biar mudah ngambilnya. Lanjut, ini aku mau refill yang lainnya. Sambil refill, aku mau sapa-sapa ke teman semuanya. Hai. Terima kasih ya teman-teman sudah ngeklik video aku, sudah setia dengan video aku. Bagi yang baru datang, selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang sudah komen dan subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu nge-share ke tag video, ke tag komunitas kalian, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mohon maaf ya teman-teman, untuk kali ini bongkar belanjaannya kali ini aku agak kayak dikejar-kejar gitu ya, apa namanya ngomongnya, soalnya apa struknya itu agak panjang dan kecil-kecil, jadi aku harus baca satu-satu gitu teman-teman. Mohon maaf kalau kalian tidak kalian tidak nyaman dengan dubbing aku, tapi semoga videoku kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan juga menghibur. Pasti di videoku yang sebelumnya pas aku belanja bulanan banyak yang komen ya,
sudah belanja bulan Desember ya Bun. Pokoknya pada itu ya, pada apa ya, gimana ya, teman seperti itu. Aku jawab ya teman-teman, suamiku itu gajiannya itu di dua tempat, di dua tanggal ya teman-teman. Yang pertama itu di tanggal 22. Tanggal 22 itu aku gunakan untuk belanja keperluan rumah tangga gini ya. Soalnya kalau enggak gitu uangnya lari kemana-mana, ya enggak sih bunda-bunda di rumah juga gitu. Jadi aku pentingin dulu stok di rumah. Lalu ada yang di tanggal muda di awal bulan itu aku untuk beli susu dan Pampers. Ini teman-teman aku mau buat parfum alami di kamar mandi ya, yang wanginya tahan lama. Ini aku juga lihat dari channelnya siapa, aku lupa. Ini tuh sabun harmoni yang buah itu aku parut, aku beri cuka. Tapi jangan lupa cukanya nggak usah terlalu banyak teman-teman ya. Aku kemarin tuh pakai cukanya terlalu banyak, akhirnya sangat menyengat cukanya, bukan malah yang wangi si ininya sabunnya. Oke deh teman-teman, videonya sudah habis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.